Bos, Osmanthus cake ini aku mau semua. Sorry ya, ini semua sudah dipesan orang lain. Ah, kalau gitu kalian hari ini masih buat kah? Gak buat ya, tapi aku sini masih ada spirit food tester punya. Kalau kamu gak keberatan. Aku gak keberatan, mau ini saja deh. Bos, Osmanthus cake ini wangi, lembut, manis, gak enak lagi, enak banget. Eh, cewek cantik, tadi pelanggannya telepon bilang kue ini semua gak mau dah, kamu masih mau gak? Hah? Kamu tadinya bukannya lumayan mau? Tiba-tiba gak ada selera, makasih ya, gak usah lagi. Eh bos, 60 ribu untuk sepotong daging ini tak terlalu sedikit kah? Sekarang jadi 2. Bukanlah, kok bos gitu sih? Ku kasih bintang 1 nih. Kasih aja, aku sih tahu alamat rumahmu dan nomor teleponmu. Kamu? Sudah, pesan buah-buah kering saja. Belajar dikit ya. Silakan buah keringnya. Buah kering ini asam-asam manis, enak banget. Oh iya dong, di dalamnya ada stroberi, mangga, durian, 3 jenis buah loh. Pantas lah dengan harga 100 ribu. Restoran gak benar kayak gini, kamu masih mau aja? Sini, HP. Sini. Makan loh. Kok kamu kasih mereka banyak daging, kami gak ada? Kamu dikasih buah lagi, ini pasti demi rating kan? Bos, tahu pedas porsi ya? Maaf. Permisi, tahu pedasnya. Enak kan? Saus tahunya itu enak banget. Aku tiap bulan pasti datang sekali. Ya, enak. Eh, sis, kamu makan oke lah. Ini yang terakhir juga kamu ambil, ha? Maksudnya bukan ambilkan aku. Ini sih tahu pedasnya. Mbak salah antar, punya aku udah dimakan dia. Bukanlah, yang tadi punya mbak ini. Barang bagus ya dibagi-bagi dong. Ya, bagi-bagilah. Halo, mau bayar? Osmanthus cake. Gak ada kembalian, kembaliin kamu 2 permen deh. 1 permen 2 ribu. Gak salah, Le. Oke. Bos, mau seporsi yang rasa kacang hijau lagi dong. Osmanthus cake. Kok naik harga lagi sih? Bahan bakunya naik harga lagi lah. Hah, oke. Boleh, tuh udah pelanggan lama. Tunggu ya, aku ambilin buat kamu. Ini Osmanthus cake kamu. Lembut dan manis, lumayan enak sih. Kasih aku 10 porsi kue lagi. Hah? Pelan-pelan hitung. Bos, boleh aku tukar 1 bungkus kuemu dengan 2 tandan anggurku? Saya mau belikan sebungkus untuk anak, dia suka banget. 2 tandan anggur? Kamu pikir apa sih? Tapi aku tak punya uang. Tak punya uang? Mau beli apa kamu? Pergi sana, pergi! Hei, kue ini sudah kamu sentuh. Sudah kotor begini, siapa mau beli? Hari ini kue ini mau beli, tak mau beli, tetap harus beli. 2 tandan anggur kan? Oke, kasih kamulah. Terima kasih, bos. Bos, beli yang rasa coklat ya. Silakan. Hmm,
Bos, tukar dengan dua tandan anggur kan? Apa? Dua tandan anggur? Kenapa? Sama-sama pelanggan harus dilayani dengan adil kan? Kamu! Tak perlu sebanyak ini. Lagian saya bisa dapat uang lebih dari kamu. Jangan sakiti hati orang baik. Nih, kuemu. Mbak, ini kuenya kamu antar salah rasa. Saya nggak pesennya rasa mangga. Makanya, lain kali pesennya jelas dong. Makan aja yang ada, punya bacot. Kamu. Tadi salah antar pesanan. Ini punya meja nomor 6. Tapi udah kemakan. Kalau gitu bayar lebihnya 10.000 lagi. Kan kamu yang bilang makan aja yang ada. Ini ceker kamu. Maaf pak, tapi saya bukan pesan yang rasa ini. Makanannya juga udah jadi, makan aja yang jadi. Ada aja masalahnya. Tadi ini bukan pesananmu. Tapi saya udah memakannya. Kalau begitu kamu kena charge. Kan kamu yang bilang makan makanan yang udah jadi. Nih pesananmu. Mbak, bukan ini yang saya pesan. Makanya lain kali pesan tuh yang jelas. Udah makan aja yang ada. Bacot ja. Meja sebelah. Lah, udah kemakan? Ya udah bayar lebihnya. Nih, kan kamu yang bilang makan aja yang ada. Ceker ayam ini lu yang buat? Bukan, gue kan gak pernah masak. Kalau kata orang-orang, cewek gak bisa masak itu sebuah kekurangan loh. Ceker ayam ini enak gak? Dagingnya lembut dan gak bertulang, gemuk dan mentok. Luarnya renyah, puas dalam satu gigitan. Enak banget, enak banget. Ini biar gue yang traktir. Hah, beneran? Iya. Oh ya, gue jawab perkataan lo tadi. Asal ada duit, gak ada yang namanya kekurangan. Halo, plat nomor 1234. Iya, antar dia ke gerbang timur dulu baru antar aku ke wilayah barat. Oke, di kursi belakang ada disediakan air minum. Aku saja. Jangan minum dulu, bukannya kamu ada bawa snack gurita. Oh, iya. Tolong pasang seatbeltnya dan siap-siap jalan. Snack gurita ini wangi dan renyah, enak banget. Anda telah sampai di wilayah barat. Navigasi selesai. Maaf ya, gerbang timur agak macet. Turun, turun. Gak jadi ke gerbang timur. Enggak. Apa ini? Bos. Tunggu dulu. Belajar dari internet. Bos. Gimana makannya ini? Maaf, saya bawakan yang baru. Cepatan ya. Makan punyaku dulu lah, ditunggu juga percuma. Kenapa? Nanti juga kamu tahu. Mie pedas ini simpel tapi rasanya kuat, sausnya kaya beneran enak. Saya bawakan mie yang baru, silakan. Coba cari. Kok tak ada ya? Tak apalah, makan dulu lah. Ini apaan? Aku gigit apa nih? Bos! Permisi, saya datang untuk wawancara. Ini produk kami, saya kasih waktu 10 menit untuk jual ini semua. Tidak ada yang lebih persuasif dari saya yang memakannya. Boleh juga.
bawah sudah habis. Bolong dan tunggu kabar. Stella, lihat cowok gue beliin gue kenari dari Xinjiang. Oh, keren juga. Stella, yang lu makan itu apa? Ini kenari bakar. Stella, tukar sama kenari gue mau gak? Masih zaman makan kenari kayak gitu. Punya gue ini udah gak perlu kupas, enak lagi. Kaki gue sesep dong. Enggak. Ih, sesep aja. Udah dibilang enggak. Totalnya berapa? 420 ribu. 420? Bukannya ada diskon? Peraturan kami 500 ribu baru dapat diskon 10%. Ini 420 mau di diskon. Mochi di sini berapa? 80 ribu. Bawa ke sini. Nih, mochinya. Udah diskon kan? Iya, 500 ribu diskon 10%. Gak ada diskon. Tadi katanya ada diskon 10%. Gak mau tahu, tetap diskon dong. Kamu besok gak perlu datang lagi. Mas, mantas kayaknya satu porsi ya. Maaf. Permisi, Osman Puskeknya. Enak ya, aku setiap bulan pasti datang makan ini. Iya, enak. Dia kok. Barang bagus kan harus bagi-bagi. Iya.